I am back. Jadi apparently guys, seperti biasa ya, sekarang kan Instagram tuh sensitif banget. Gue gak tahu, tanpa alasan yang jelas, kemarin salah satu story gue ke take down. Terus since then, padahal gak sensitif gitu loh, gak ngomongin apa. Mungkin kayak kebaca sama sistemnya, false, apa namanya, notification gitu lah pokoknya, tentang kayak mungkin hal yang sensitif, padahal enggak. And then ke take down. Terus habis itu, since then kayak gue lose access ke Instagram gue gak bisa refresh. Jadi untuk 5 hari kemarin gue bener-bener kayak gak bisa ngomong di Instagram. Suara gue habis, by the way gue sayang banget sih sama kalian dan temen-temen gue yang kayak sampai ngechatin. Karena mungkin tahu kali ya, biasanya kan gue kalau hilang gue kenapa-napa gitu kan, tuh gue lagi galau atau apa gitu kan. Ini pada ngechatin gue kayak, Karin kalau nggak apa-apa nggak gini, ya Allah lucu banget, gemes. Kenu juga kemarin kayak ngechat gue, Karin lu nggak apa-apa kan Instagram gue error, ah tai, gue udah peduli kata dia. Kampret emang tuh anak. Yang gue nggak ngerti lagi adalah orang-orang tapi yang pada kayak ngomong, komen, nge-DM, bilang kayak, wah jangan-jangan putus nih sama Nayaka, ya Allah, ih, kalian tuh suka banget ya berfantasi-fantasi tentang relationship orang lain, gue gak ngerti, anjing, beleguk sih ya. Sama aja, padahal dia bilang gak suka. Gak jelas. Di, ya Allah, di cakep-cakep. Yuk. Apa? Ya ampun, Falcon. Gue mau kasar. Shock gak? Falcon, yaudah deh. Anda meminum balgun. Capek gak? Lu kan suka makan ini, es tisin. Es lu nih, Sen. Sudut. Astagfirullahaladzim. Dapa ya Allah. Sherin, ya Allah Safira kangen banget tuh, ya ampun. Shannon, ya dia. Dia jongkoknya anak Tangerangnya, jangan diliatin dong. Nah lo mau yang mana tuh? Wih, stylist gue hari ini nih. Lagi mau bikin konten baju di styling sama dia. Ini adalah harta karunia Yoa sih. Wardrobe Karin. Exploring. Dia lagi nge-styling buat kita mau bikin konten.
styling gitu, ada 6 baju pokoknya buat jadi rekomendasi kalian juga kalau misalnya kalian butuh rekomendasi styling baju. Malam-malam main di kantor ATM karena hari ini ada Spooktober Night. Selalu nonton horror. Malam. Ada dia, sudah lama tidak bertemu. Tolong kalau WFA kesini temani dia yang kesepian di sini. Temennya temenin di home semua tuh. Tuh lihat kalau yang di belakang mah nggak peduli menontonnya. Tuh pedulinya apa yang diminum di sini. Jadi pit stop dulu nih anjing. Kampret. Kalau dalam kagak jelas, mau menambahkan betonton ya. Hai, keren suku emang nih orang. Laptop, laptop Karin yang baru. Di mana? Di judul ini beli laptop seharga 40 juta. Laptop tuh. Siapa? Gua. Apa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beram. Oke. Siapa? Iru apa sih? Yang film siapa? Ini 3 aja. Oh, Serbian film. Itu lebih itu lebih gor. Kaget ya? Lu lantur. Apapun acaranya, minumnya tetap anggur merah. Anak orang gold lagi. Anak orang tua. Wih, mau kemana ini? Mau clubbing nggak apa-apa ya? Clubbing. Ibu-ibu clubbing nih. Clubbing. Kita akan holiday bersama Yoa. Yoa akan jadi bagian baru dari keluarga gue hari ini. This weekend. Dengan Instagram gue yang masih stuck, tapi nggak apa-apa, kita rekam aja. Bisa diupload nanti. Pariwisata, lihat. Lo harus terbiasa dengan keluarga gue yang super rame. Ini mas-mas jualan ya? Boleh kak, boleh. Dibikinin sama nyokap. Apa nih mas? Spaghetti brule. Kalau mau sambelnya ada di sini. Niat. Baru pertama kali naik bus gede ini. Rambang mengambing, gue takut. Sampai juga di villa yang super duper jauh ini. Ada jacuzzinya di bawah, gemes abis. Dan bisa nyalain api unggun gitu. Gemes banget. Kita akan tidur di sini bersama Rifki. Kamar mandi. Di sini. Gemes kan? Ini pasti kalau pagi bagus deh. Seru banget, terima kasih Bapak. Gila. Banyak mau gembel. Tadi
Gila nih Gojek makanan buat 20 orang tuh gimana sih? Lama banget, tapi aduh gak kuat lagi, gue lapar banget. Karim ada salam semua dari Fanya, oh Karim miss you, katanya gitu. Kenapa bacanya miss you ke Karim? Satu saat rajin sholat. Tuh ya, udah, keep the lights on for me now. We read the chapter, you and I. And if you like. 1, 2, 3, 4. Ranggi lu sama bapak gua aja kompetitif, kampret. Ini ngomong tadi cepet-cepet gitu. Ini kalau kata Ranggi lagi pemanasan nih, malaman dikit judi pada. Cepet pertama. Ini kalau bangun udah ada judi semua ini. Hah? Dia bangun tuh cepet semua ini. Kenapa udah habis sih? Dijadiin ginian filmnya. Bukan anggap lagi itu. Kebakaran. Gue gebus. Ini bisa putus tulang rusuk nih. Kayaknya gue ketawa terus nih. Tulang rusuknya katanya sih ketempelan gitu. Ya dia ke Lawasau ngapain atuh? Jalan-jalan sama anaknya pulang kampung ke Jogja. Soalnya mampir dulu Semarang. Biasa lah kita juga gitu kan. Lagi apa buat besok nih? Buat besok. Cepat, aduh beras padahal begini. Lupa gerak. Sumpah. Gua enggak ngerti. Sampai ini segede gayung. Dibanyut. Wih, traktor nih. Pemandangan dari sebelah vila kita, ada orang sedang bercocok tanam. Kucing siapa ini? Kucing tetangga sebelah. Gemes banget. Eh, main rumah orang loh. Ada belalang tuh. Itu dia piring dia. Ayam mang tuh udah nyimak di tadi tiba-tiba di tengah film nanya ini film apa sih. Iya. Wah jadi stick ya. Gue tidak ada persiapan mau pergi, tiba-tiba Sarah Alana Gibson gue diajakin ke rumah Sarah sama Audrey. Taunya dia gak ada di sini, taunya dia ada di Miss Jackson dan sekarang gue disuruh ke sana. Begini bentukan gue. Gimana nih? Pergi apa enggak? Dan itu gue pacaran 3 tahun. Itu pacaran terlama gue. Satu cowok, dan itu cuma 4 bulan. Itu yang melahirkan video nangis-nangis gue. Gue baru tahu kalau pacaran tidak pernah seindah itu gitu loh. Ini lumayan pacaran yang toksik banget. 3 jam kemudian gue tahu bahwa mantan gue selingkuh.
dengan satu orang aja gue mau, cuman nih gimana? Emang berarti bukan waktunya gue aja, dan emang mungkin it's better for you to let go, menurut gue ya.